Hi guys, assalamualaikum. So hari ni I just nak share dengan korang tips macam mana saya putuskan Mariam daripada puting. Kalau korang follow Aisyah, korang tahu Mariam diisap puting. I bagi dia puting daripada dia newborn sebab dia adalah seorang anak yang suka menempeng. Dia mengempeng yang macam level 2 jam tak putus-putus. Dan Aisyah adalah C-section mom. So untuk Aisyah duduk selama 2 jam sambil handle dia macam tu, Aisyah tak mampu. Aisyah memang tak mampu. Okay. So disebabkan itu I bagi dia puting. So puting lama-lama dia pun sedap dah isap puting, isap puting, isap puting. Sampailah dah nak ujung-ujung masa dia nak dekat 2 tahun tu, Aisyah dah start risau. Aisyah tak terbayang macam mana Mariam tanpa puting, faham tak? Sebab dia setiap malam kalau tak ada puting, dia memang akan minta untuk tidur. Puting tu dia pergi suta untuk tidur. Tak ada puting, tak ada tidur macam tu tau. Aisyah dia tengok tips, ada tips yang macam hardcore, korang terus ambil, buang, cakap kat dia dah tak ada, tak ada. Tapi Aisyah macam, sebab Aisyah korang faham tak, I nak putuskan dia daripada puting. At the same time Aisyah ada newborn untuk tidurkan budak yang umur 5-6 bulan ni. Lepas tu nak bagi budak yang toddler ni stop puting. Takkan malam-malam Aisyah nak kena dengar dia menjerit sampai 40 minit kan. So Aisyah cuba figure out and Aisyah ada jumpa tips daripada orang Mat Salih juga. Tips dia yang Aisyah buat yang berkesan yang Aisyah share dengan korang ni. Korang rosakkan puting anak korang. Tapi korang jangan start early. Jangan start masa umur dia setahun lebih yang dia belum faham bahasa. Korang start macam Mariam, Aisyah start semasa umur dia setahun 9 bulan, setahun 10 bulan macam tu. Dia dah faham. Bila Aisyah cakap kat dia, oh itu rosak. Dia tahu, oh rosak. Macam tu, dia dah faham lah. So Aisyah rosakkan puting dia, macam korang nampak ni, I potong macam bentuk ni kan. Bagi lubang sikit je, nanti dia hisap tak sedar. Lepas tu dia tunjuk, nanti dia akan tunjuk kat korang kan. Dia macam, yumi, yumi, dia tunjuk kan. Korang pun macam, hah, rosak, alamak, rosak. Korang pura-pura je masuk karakter. Okay, and korang jangan rosakkan satu puting. Korang rosakkan 2-3 puting. Sebab kita orang ada 8 puting macam tu tau Mariam punya. Kita orang rosakkan 3. Sebab apa? Mariam ni pandai. Dia dah tahu rosak, dia akan pergi dekat sterilizer. Kita ada sterilizer kan. Dia akan minta, Umi, tukar, tukar, tukar. Rosak, tukar, dia minta tukar. So, Aisyah keluarkan lagi satu yang rosak. Kalau dia minta tukar dia, keluarkan lagi satu yang rosak. Dalam dunia dia yang nyata ni, semasa dia belum tidur, jangan pernah tunjuk ataupun mengalah cakap ada yang elok. Kalau dia nak, korang bagi yang rosak. Memang betul dia akan rasa disappointed awal-awal tu kan. Dia macam frust. Dia macam nak menangis, dia akan marah sikit-sikit kan. Diam. Biar. Biarkan. Okay. Tapi, masa the first 3 nights, kita orang memang tak bagilah. Masa dia nyata, masa dia sedar, kita orang memang tak bagi elok. Kita biar je dia menangis dalam 20 minit. Kadang-kadang dia macam dah nangis. Lepas tu dia ambil puting kan, Isha kan. Lagi dia nangis, dia buang tau. Lepas tu kita orang biar je. Lepas tu bila dalam pukul 3 pagi macam tu, dia selalu mengigau, Mariam ni. Dia akan menangis time pukul 3 pagi tu. Masa awal-awal hari tu lah, masa puting tu. Time dia menangis pukul 3 pagi tu, baru kita orang sumbat yang elok. Kita bagi. Tapi sebelum dia bangun tidur yang betul-betul, sebelum subuh, korang cabut yang elok tu, korang sorok. Korang letak balik yang rosak kat tepi. Supaya dia tak sedar. Jangan bagi dia sedar perbuatan korang. Mungkin korang jangan dengar video ni sambil ada anak korang kat sebelah. Kenapa kita buat 3 night je? Sebab apa? Malam yang keempat, dia dah tak minta. Malam yang keempat, dia dah tak kisah. Puting sekarang ni, kita orang just perlu proses kita orang putuskan puting Mariam. Actually, one day. Okay, one day. Satu hari tu je dah berkesan. Tapi dia minta. Tapi kita macam, mana dia dah rosak dah. Tunjuk dah rosak. Sial, ya puting rosak. Tapi malam-malam yang kena dengar dia menangis, 3 malam. And then dah okay. Korang just as a parent, korang kena strong dan kena ada azam yang sangat kuat. Macam, okay, I nak dia putus puting, dia akan putus puting. Dia menangis, it's okay. Dia akan go through this. Just bagilah masa dalam 1-2 lah macam tu. Aisyah, Mariam 3 hari tak tahulah kenapa. Mungkin normal 3 hari. Tapi kalau anak korang memerlukan masa lebih daripada 3 hari, it's okay. Jangan compare, jangan pressure. Just kuatkan azam. Okay? Okay, tu je. So, tu je video ni. Aisyah just nak share kat korang macam mana putus puting. Sebab Aisyah nak tolong parent out there yang ada masalah. Ada banyak macam anak buah Aisyah seorang. Dia putus puting. Sebab dia dah besar time tu. Umur dia 2 tahun lebih. Sebab cousin dia hisap puting dia. Lepas tu bila dia hisap balik kat puting dia, macam ada bau busuk macam tu kan. Dia tak nak dah. Macam gitu je dia putus puting. Ada budak pula, Aisyah tengok kat DM, ada mak-mak share. Dia kata puting anak dia termasuk jatuh dah longkang. Tapi time tu anak dia dah 3 tahun lah. Jatuh dah longkang, ada air sikit. So anak dia terus geli. Anak dia tak nak dah puting. Dia ada macam-macam cara lah. Tapi Aisyah share kat korang cara Aisyah. Dan Aisyah harap berkesan untuk korang, okay? So thank you so much for watching. Bye-bye. Yeah, we